Ya, kita berharap bahwa dengan adanya pelabuhan di Batam nanti logistik cost bisa turun, karena kan beberapa industri sekarang mereka concern ya, khususnya terhadap logistik cost. Ya, saya tahu beberapa industri, misalnya industri elektronika, itu sekarang juga mereka masalah handling segala macam itu kan juga masih menjadi hal yang mesti diatasi di Batam. Dan kita berharap dengan nanti misalnya pelabuhan itu makin baik di sana, dan itu akan memperbaiki struktur biaya daripada industri itu sendiri. Nah, kedepannya pemaksimalan dermaga utara khususnya yang konstruksi lama itu kita harapkan bisa kita revitalisasi bersama dengan dermaga timur dan selatan. Nah, untuk revitalisasi memang cukup membutuhkan biaya yang cukup besar. Makanya skema-skema kerjasama ini harusnya bisa kita dorong. Sebagaimana kita tahu, ada terdapat 200 lebih shipyard di Indonesia. Dan 105 lebih itu shipyardnya ada di Kota Batam. Untuk itu kita perlu terus mempromosikan mengenai industri ini ke halayak masyarakat ramai. Demikian juga dengan masyarakat internasional. Karena INA Marin ini merupakan pameran berskala internasional yang juga akan dihadiri oleh berbagai macam pengusaha asing serta asosiasi asing dan juga kedutaan-kedutaan. Baru saja tadi kita juga kedatangan dari kedutaan Prancis yang mengatakan akan membawa sebanyak 8 perusahaan langsung dari Prancis ke Batam pada bulan Oktober nanti.